Halo Sobat Rider, kita kali ini berpetualang ke Cumbu Negara Subang. Perjalanan makan waktu sekitar 2 jam. Ini sekaligus menjadi touring pertama grup touring-touringan motor gasolin. Kami teman-teman SMP 1 Bandung, Supriana, Depri, dan Edi berserta keluarga berangkat dari perempatan Terminal Dago sekitar pukul 1:30 siang. Kami menggunakan motor yang berbeda-beda. Tour leader Supriana menggunakan motor NMAX, saya sendiri pakai EDP 150. Edi sang petualang menggunakan Vario 125 dan keponakan Yana Dava menggunakan Fazio. Perjalanan di siang hari tak terlalu berpengaruh ke stamina. Maklum, perjalanan dari Terminal Dago
yang sudah ada di dataran tinggi membuat kami enjoy-enjoy saja melahap jalan yang turun dan naik. Di awal-awal perjalanan, jalanan cukup bersahabat. Hanya ada kerusakan-kerusakan kecil yang kami temui. Satu hal yang harus diperhatikan buat teman-teman yang ingin main ke sini, jalanan kecil alias sempit. Mungkin mobil juga bisa lewat, tapi ya harus sabar kalau berselisih dengan mobil dari lawan arah. Siapkan minum dan periksa rem dan juga tekanan angin di ban biar maksimal. Saya sempat melihat teman kami, Yana, motornya kurang angin sehingga tentu bisa memberikan kendala saat perjalanan. Dan tempat untuk menambah angin pun cukup jauh dari lokasi kami saat itu. Cuaca saat itu cukup cerah, hambatan mungkin bisa terjadi saat hujan turun karena jalan menurun dan juga ada yang masih bertanah. Ini bisa berbahaya dan lebih baik berhenti saja kalau hujan turun.
Perjalanan lebih ekstrim akan teman-teman alami setelah melewati puncak Erat. Kami pun sempat istirahat 1 jam di tempat itu untuk menikmati makanan ringan dan minuman. Video puncak Erat juga akan kami buatkan nanti ya teman-teman. Setelah lewat puncak Erat, perjalanan masih harus ditempuh dalam waktu 1 jam. Jalan lebih ekstrim menuju Cupu Negara karena selain menurun tajam atau menanjak, jalanan juga masih berbatu. Karena itu kehati-hatian diperlukan biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Meski rute berat, tapi pemandangan di sekitar begitu indah. Cupu Negara seperti berada di dasar lembah sehingga kami harus berjalan pelan menuju ke sana. Ingat, rem harus benar-benar diperhatikan kalau mau ke sini. Kami tiba menjelang maghrib di Cupu Negara. Kami langsung disambut dengan keramahan tuan rumah dan yang lainnya. Begitu perjalanan tur singkat kami ke Subang. Terima kasih untuk perhatiannya dan sudah menonton channel ini. Dan salam touring.
udah hilang aja. Salah tengok gol dulu. Orang main iya kan fantasi Premier League. Salah giliran di kapten kan poinnya jadi seutik. Malah halang tiga gol. Tapi Firmino deh berarti. Nunes kalah kah ini.